Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel laptop tutorial. Pada video kali ini saya akan membagikan cara untuk convert file PDF ke Microsoft Word. Jadi di sini saya merekomendasikan kepada teman-teman menggunakan aplikasi Nitro Pro karena aplikasi ini banyak fungsinya. Selain bisa untuk membuka PDF, aplikasi ini bisa langsung mengkonvert dari bentuk PDF ke Word ataupun sebaliknya dari Word ke PDF tanpa harus terkoneksi ke jaringan WiFi. Jadi untuk cara installnya silakan teman-teman klik link yang ada di pojokan atas atau nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini. Oke, langsung saja guys, kita ke tutorialnya. Jadi di sini untuk bisa melakukan convert dari PDF ke Word, silakan teman-teman buka dulu file PDF-nya. Setelah file PDF-nya terbuka, di sini nanti teman-teman pilih menu Home, kemudian di sini teman-teman pilih menu To Word. Langsung saja kita klik. Nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman klik lagi yang file PDF-nya sampai berwarna biru, kemudian kita klik Convert. Oke, ini prosesnya kita tunggu sampai selesai. Oke guys, jadi di sini file PDF-nya sudah berhasil dikonvert ke dalam bentuk Microsoft Word seperti ini. Selanjutnya tinggal kita save saja. Oke guys, jadi seperti itu saja video tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.